ข้าวผัดไม่ค่อยมีจินตนาการมันไม่ง่ายเกินไปหรอครับเฮ้ยคิดว่าไงวะผมได้อยู่แล้ววอกเหรDiceritakan sebuah warung makanan tradisional yang dikelola oleh seorang chef yang masih muda bernama Aoi. Warung makanan tersebut terkenal dengan masakannya yang maknyus-maknyus dan harganya yang sangat terjangkau. Resep makanan yang sudah turun-menurun di warung makanan pinggir jalan milik Aoi tersebut sangat disukai oleh para pengunjung. Hanya dengan bermodalkan 10.000, para pengunjung bisa mendapatkan satu piring penuh berisikan kue tiao dengan pangsit rebus yang sangat mantap. Setelah merasakan kemaknyusan kue tiao buatan Aoi, seorang pengunjung berkemeja putih itu kemudian menghampiri Aoi lalu memberikan sebuah kartu nama. ฝีมือขนาดนี้น่าจะอยู่ในที่ที่เหมาะกว่านี้นะเดี๋ยวพรุ่งนี้มารับไม่ถัดชีพเปล่าวะSetelah googling-googling, Aoi pun akhirnya mengetahui. Yang ternyata, pria yang memberikan kartu nama siang tadi itu adalah si Tony, seorang asisten chef yang bekerja di sebuah restoran yang sangat mewah bernama Hanger. Restoran Hanger dimiliki oleh Paul, yang merupakan seorang chef papan atas nomor 1 di Thailand.Sebuah restoran kaum kelas atas dengan hidangan-hidangannya yang anti mainstream dan harganya yang gak masuk akal. Sesuai namanya, restoran Hanger mempunyai slogan dengan makin banyak makan, maka akan makin banyak lapar. Keesokan harinya, Aoi pun merasakan kegalauan yang sangat luar biasa.Mau sampai kapan hidup gua gini-gini terus ya, ngoseng-ngoseng kue tiao tiap hari. Tak berpikir panjang, Aoi pun akhirnya memutuskan untuk menerima ajakannya si Tony untuk bergabung bersama tim Hanger. Jauh, lo tunggu di sini ya.Sesampainya di sana, Aoi yang melihat-lihat dapur restoran milik Hanger itu terkagum-kagum dengan peralatan memasak milik Hanger, yang mana sangat jauh berbeda dengan warung makanan miliknya si Aoi yang pantat pancinya udah item, kagak diganti-ganti selama puluhan tahun. Wang Long, Dewi. Khoa Thon, Kha.Tak lama kemudian, muncul seorang chef anyar yang baru saja lulus dari sekolah jurusan memasak ternama dengan nilai IPK 4,0 bernama Pat. Yang ternyata, Chef Paul meminta tolong mencarikan pengganti bagi salah satu asisten chef yang baru saja dipecat.
Yang mana sebelum menjadi asistennya Chef Paul, Aoi dan Pat harus bertarung memasak. Dan masakan yang paling maknyus akan memenangkan pertandingan dan menjadi asistennya Chef Paul. Sorry ครับ Chef. ผม Pat ครับ ผมเคยเป็นผู้ช่วยอยู่ที่ไม่มีใครถาม ข้าวผัด มันไม่ง่ายเกินไปหรอครับsetelah itu, dengan hanya melihat dan mengendus aroma masakan nasi goreng buatan si Aoi, Chef Paul pun kemudian menyuruh Pat untuk segera pulang kampung. Duk lu lah, kau pat nataan bahan bahan gini nah, จะชนะผม. Chef dulu lah, aku cok. Bawa ke bahan ไปไง. Aku bong mai lah, aku jadi mah, Chef, aku jadi ke bahan ได้ไง. Chef Paul berkata, kalau nasi anget yang diambil dari Magic Jar itu nggak enak. Berbeda dengan nasi dingin sisa kemarin yang diambil dari kulkas oleh Aoi. Ditambah lagi dengan menggunakan penggorengan gede beserta teknik memasak yang ugal-ugalan, yang mana itu akan membuat cita rasa nasi goreng tersebut menjadi semakin sangat maknyus. Nurilah, saya kau kau pada loy kuah. Boklah sama. พวกเด็กที่จบสถาบันไม่เคยมีจินตนาการ dan setelah memenangkan pertandingan dengan hanya mengendus bau badannya si Aoi, Chef Paul pun langsung mengetahui kalau si Aoi ini baru aja bikin kue teo ati ampela pakai pete. กลิ่นควันจากร้านผัดซีอิ๊วของเธอไม่เหมาะกับที่นี่ล้างเนื้อล้างตัวแล้วเปลี่ยนชุดซะTak lama kemudian, setelah mandi dan mengenakan pakaian asisten chef, Chef Paul kemudian memberitahukan bahwasannya acara untuk besok adalah sebuah pesta ulang tahun mewah seorang mantan jenderal yang dihadiri oleh orang-orang politik dan pebisnis berusia rata-rata 40 tahunan ke atas. Dan untuk tema memasaknya adalah daging dan darah. Di acara yang sangat mewah tersebut, Aoi akan ditugaskan untuk memanggang daging sapi Wagyu A5, yang mana daging Wagyu A5 tersebut harus diiris setipis mungkin dan harus dimasak dengan kemampuan mengendalikan api yang pas agar sewaktu dimakan terasa empuk dan tidak perlu dikunyah. Jun, ไม่ต้องใช้ฟันเคี้ยวทุกอย่างขึ้นอยู่กับการหั่นที่บางพอดีให้เนื้อสุกพอสะดุ้งเพื่อรักษาความชุ่มฉ่ำไว้และการใช้ไฟของเธอ Setelah diberikan arahan beserta contoh, Aoi pun langsung diuji untuk mengiris daging Wagyu A5 yang harganya sangat mahal tersebut. ยังหนาไปอย่าให้เนื้อขาดทำไมอย่าเลื่อย
กูบอกว่าอย่าเลื่อยกูบอกว่าอย่าเลื่อยรู้ไหมเลื่อยชิ้นเท่าไหร่สุกเกินไปสุกไปแล้วถ้ากลัวไฟแค่นี้ก็กลับบ้านไปน้ำมันเยอะเกินไปอยากเป็นคนพิเศษไม่ใช่เหรอกูจ้างมึงมาเพื่อมาผัดสิ่งนี้ถ้าทำไม่ได้ก็ไม่ควรอยู่ตรงนี้ทำไปจนกว่าจะได้หรือถ้ากูกลับมาแล้วไม่เห็นมึงก็แสดงว่าที่ของมึงคงเป็นได้แค่ที่ลาลัดหน้า Setelah mendengar semua perkataan Chef Paul yang membuat mentalnya semakin tertekan, Ao yang hendak berjalan pulang tiba-tiba kembali ke dapur. Dengan daging Wahyu A5 yang tersisa, Aoi terus-menerus berlatih memasak daging Wahyu A5 tersebut sampai betul-betul matang sempurna. Di pagi harinya, sewaktu Tony bersama asisten lainnya datang ke dapur, Aoi terlihat sedang bobo di lantai. Yang ternyata, sewaktu jam pulang sudah tiba, Aoi terus-menerus berlatih memasak daging Wahyu A5 sampai menjadi matang sempurna. Sampai-sampai, Chef Paul yang merasakan daging Wahyu A5 yang dimasak Aoi itu pun sampai nggak bisa berkata apa-apa. Oh, cinnamon. Nah, pilih chut kan, ngai. Siap, Chef. Setelah itu, di acara yang dihadiri oleh orang-orang penting tersebut, Aoi mempertontonkan kebolehannya dengan memasak daging Wagyu A5 dengan sempurna. Semua orang yang menyaksikan Aoi pun bertepuk tangan. Setelah itu, daging Wagyu A5 yang telah dimasak oleh Aoi kemudian dibuat menjadi sosis. Dipotong dan disajikan dengan garnish yang terlihat mengerikan. Setelah para tamu-tamu menghabiskan makanan sampai tak tersisa, seorang investor restoran mewah yang selalu ditolak untuk bekerja sama dengan Chef Paul bernama Tos tiba-tiba menghampiri Aoi dan memberikan sebuah kartu nama perusahaannya. Keesokan harinya, sewaktu lagi nggak ada jadwal memasak di restoran hangar, Aoi tetap memasak di warung makanannya yang berada di pinggir jalan. Dan sewaktu beristirahat, ia didatangi oleh sahabatnya yang bernama Junet. Di situ, Aoi berkata kalau bakso pakai nasi yang dimakan oleh si Junet itu sangat terlihat menjijikan. Yang mana makanan itu harus dimasak dengan sempurna dan enak dipandang oleh mata. มึงทำอาหารให้ไฮโซแดกมาแค่มื้อเดียวกลับมาเปลี่ยนเป็นคนละคนเลยอ่ะ
อร่อยถูกท้องอิ่ม Setelah mendapatkan telepon dari si Tony, Aoi pun bersama Tony kemudian pergi menaiki getek menuju pantai Kedonganan. Yang ternyata rahasia makanan dari restoran hangar itu bukan hanya dari cara memasaknya aja, melainkan dari pemilihan bahan-bahannya yang masih sangat fresh dan seger-seger. Seperti ikan-ikan yang baru saja ditangkap oleh para nelayan ini yang dibayar dengan harga yang mahal sesuai dengan kualitasnya yang sangat mantap. Tahun ini pengen pengen tuh. Mei Chai ครับ เพื่อน เพื่อนครับ พี่ตนดูเสร็จก็พบพี่เขาดีเนาะ มาที่นี่บ่อย เมื่อก่อนมากับเชฟ ให้ราคาดีด้วยนะ แต่ว่ามีข้อแม้ว่าชาวบ้านอ่ะต้องคัดของที่ดีสุดให้กับแกKembali ke dapur. Setelah kesuksesannya memasak daging Wagyu A5 dengan sangat sempurna, kini Aoi hanya disuruh untuk bersih-bersih dapur, cuci piring, ngepel lantai, dan buang sampah aja. Chef, ครับ ไม่มีอะไรให้หนูผัดเหรอคะ ทำไมถึงคิดว่าตัวเองสำคัญขนาดนั้นนะ ซอยผักแบบแบ๊ให้ดูสิ เร็วขึ้นเร็วอีกเร็วขึ้นอีกอีก Sampailah pada suatu hari restoran hangar diundang untuk memasak di sebuah party anak-anak sultan di sebuah villa mewah di tebing pantai. Semua orang yang makan cumi asin yang dihidangkan oleh Chef Paul memuji-muji dan sangat mengidolakan Chef Paul. Sementara para asisten Chef Paul nggak dianggap dan mulai berpikir kalau menjadi asisten Chef Paul itu bukanlah sebuah kebanggaan. ไม่มีใครสนใจพวกเราหรอกลองวันนี้มึงตายไปนะก็ไม่มีใครสนใจด้วยซ้ำตราบใดถ้าเรายังไม่ได้เป็นเจ้าของเมนู Keesokan harinya, sewaktu di warung, Aoi membuatkan hidangan mahal stik tomahawk Wagyu A5 yang ia suruh coba kepada ayahnya. Tak lama kemudian, datang juga si Junet yang juga membawakan sebuah kopi dari restoran mahal yang biji kopinya dipanen dari puncak gunung Everest. Dan ayahnya Aoi pun berkata kalau makanan dan minuman di dunia modern saat ini sangatlah membagongkan. Pak, 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 ไม่เข้าใจโลกยุคใหม่นี่แล้ว อย่างนี้มึงก็เงี้ยป่ะมันต้องทำทุกอย่างให้พิเศษไงจะได้ขายได้แพงทั้งสเต็กทั้งกาแฟมันแพงเพราะมันพิเศษหรือมันพิเศษเพราะมันแพงวะ Setelah itu hari demi hari di sela-sela libur kerjanya Aoi jadi suka menghampiri rumahnya si Tony ไม่ปรุงหรอปรุงมาอร่อยอยู่แล้วDi sana mereka berdua saling mengajari ilmu memasakTony diajari Aoi cara memasak menggunakan teknik tradisional. Sedangkan Aoi diajari Tony cara memasak menggunakan teknik modern ala restoran mahal. เพื่อไม่ให้มันกระเด็นเข้าหาเรานี่ไงกระด้านี่มันเนื้อแบบเดียวครัวเชฟป่ะนี่ลงทุนไปป่ะเนี่ย Cara memotong sayuran dengan baik dan benar. Cara memasak steak ala restoran mahal.Dan yang kemudian dilanjutkan dengan blaem-blaem bersama. Kembali ke dapur restoran hangar. Sewaktu semua anggota sedang lelah bekerja, salah seorang anggota restoran hangar yang lagi asik udut sambil memasak ketahuan sama Chef Paul. ว่าได้ที่หรือยังลองดูหน่อยสิน่าจะได้แล้วมั้งถ้ามันเกิดขึ้นตอนมึงทำอาหารให้ลูกค้ามึงรับผิดชอบได้ไหมรู้ครับ
Gak sampai di situ aja nih, kemarahan Chef Paul semakin menjadi-jadi. Ditambah lagi, karena daging Wagyu Dry Aged yang sudah ia simpan selama bertahun-tahun telah hilang entah kemana. Kalau gak ada yang ngaku, Chef Paul akan melihat rekaman CCTV dan pelakunya akan dilaporkan ke polisi. Yang kemudian salah satu anggota hangar pun mengaku. Mengapa kamu harus berbicara dengan tamu anda sendiri? Saya. Ia berkata kalau selama ia bekerja bertahun-tahun bersama Chef Paul, dia gak pernah merasakan makanan enak seperti makanan yang sering ia masak untuk para pelanggan. Dan Chef Paul pun berkata kalau hanya orang kaya lah yang boleh dan bisa merasakan masakannya. Kalau kamu yakin, kamu ambil uang yang kamu dapat dan menjaga saya. Nanti saya buat kamu makan. Akhir kamu di sini selesai. Lanjut keesokan harinya, ketika matahari belum sepenuhnya terbit alias masih subuh, Chef Paul beserta para asistennya sudah berada di rumah seorang pelanggan. Sebuah keluarga kecil yang terlihat seperti sedang depresi dan kebingungan. Dan kelihatan juga sih kalau keluarga ini itu bukan dari golongan orang kaya. Pak, lu cakapan anungin sung sisa lew. Dan pada saat si Tony hendak menghidangkan sebuah sup, tiba-tiba aja Chef Paul yang mencoba langsung membuang sup tersebut dan langsung menggantinya dengan air keran yang dicampur dengan bumbu Indomie rasa ayam bawang yang ia temukan di rumah pelanggan. Setelah itu, sesampainya di dapur hangar, Chef Paul pun langsung ngamuk-ngamuk. Semua itu dikarenakan ada campuran udang di dalam supnya. Yang mana putri mereka itu mempunyai alergi dengan udang yang bisa menyebabkan sampai kematian. Yang ternyata nih, semua itu adalah kesengajaan sidang. Orang paling tua dan senior di restoran hangar. กูจะเล่นมึงจนมึงแก่ตายอ่ะมึงก็ไม่มีวันได้เป็นเชฟมึงไม่มีวันได้เป็น Setelah terkena ulti dari sidang, perut Chef Paul menjadi bolong. Keadaan Chef Paul menjadi sangat kritis dan harus mendapatkan perawatan yang sangat insentif di rumah sakit. Karena masakan rumah sakit yang gak enak, Aoi pun mencoba membuat kue tiao goreng pete yang diiris tipis-tipis menggunakan resep turun-menurunnya untuk diberikan kepada Chef Paul. Sambil menemani Chef Paul menghabiskan kue tiao goreng pete yang ia buat, Ao yang penasaran bertanya tentang apa yang membuat Chef Paul ingin menjadi seorang chef yang hebat seperti sekarang. Chef Paul pun menjelaskan bahwasannya sewaktu ia masih bocil dulu, ibunya bekerja menjadi seorang pembantu di rumah keluarga orang kaya. Setiap hari, Chef Paul selalu memperhatikan cara kehidupan orang kaya dengan memakan seiris roti yang diberikan kaviar di atasnya. Karena penasaran, Chef Paul pun akhirnya nekat ingin mencicipi kaviar itu yang berada di kulkas. Namun, sebelum berhasil mencicipi, ia ketahuan dan menjatuhkan stoples kaviar yang harganya sangat mahal tersebut. Ibunya dimarahi dan gajinya dipotong selama berbulan-bulan. Dan pada saat membersihkan kaviar yang sudah terjatuh di lantai, Chef Paul pun tersadar kalau kaviar itu rasanya nggak enak. Dan dari hal itulah yang membuat Chef Paul ingin menjadi seorang chef sejati dengan membuat makanan dengan harga yang sangat mahal.
เชฟที่ทำให้พวกคนรวยนะต้องคลานเข้ามาหาเพื่อขอให้กูทำอาหารให้กินกูจะทำให้ทุกคนหิวกูเชฟปาอูล pun akhirnya mengerti kalau apa yang orang makan itu menunjukkan status sosialnya, yang mana orang miskin makan untuk mengatasi lapar, sedangkan orang kaya makan untuk mengatasi lapar akan pengakuan orang-orang. Makanan, mana ไว้ใช้แสดงฐานะทางสังคม ไม่ได้ไว้แสดงความรัก. Sesampainya di rumah, Aoi dikejutkan karena warungnya yang sudah tutup lebih awal. Yang rupanya ayahnya telah pingsan terkena serangan jantung karena kecapean memasak kue teow seharian. Mendengar hal itu, Aoi pun langsung bergegas pergi ke rumah sakit. Papa tambah bypass hati untuk Pak, tapi Pak masih keadaan tidak baik lagi, Pak. Mungkin harus menunggu keadaan dulu. Pak, tolong jangan sampai keadaan saya. Gak sampai di situ aja nih. Sesampainya di rumah sakit, Aoi melihat sebuah berita di TV tentang sebuah keluarga yang tewas akibat suicide, yang mana keluarga itu adalah sebuah keluarga yang beberapa hari lalu menggunakan jasa hanger. Yang ternyata ayah dari keluarga itu adalah mantan kontraktor kaya yang sedang depresi akibat hutang pinjol dan ingin makan makanan mewah sebelum pergi selamanya. Lanjut keesokan harinya, Chef Paul yang udah sembuh bersama para asistennya berjalan melewati surken menuju seluk-beluk hutan gunung gede. Yang ternyata tim hanger disewa oleh seorang sniper kaya raya untuk memasak buruannya di tengah hutan. Dan setelah mengetahui kalau buruannya itu adalah burung parsa, Ao yang mengetahui kalau itu adalah tindakan ilegal langsung memutuskan untuk resign dan langsung pergi meninggalkan tim hanger. Oh lah, oh. Lengmu nak cai. Sesampainya di rumah, dikarenakan BU alias butuh duit untuk pengobatan ayahnya, dikarenakan pakai BPJS aja nggak cukup. Aoi kemudian mencari kartu nama yang diberikan oleh Sitos. Gak pakai banyak basa-basi, melihat skill Aoi yang sangat imba, Aoi langsung dibuatkan sebuah restoran yang sangat besar, beserta para asisten-asistennya yang dari lulusan terbaik sekolah memasak. Di restoran mewahnya yang diberi nama Flame tersebut, setiap hari Aoi terus-menerus berlatih membuat hidangan pertamanya yang sangat gege. Rasakan panasnya api neraka. Dengan waktu yang terbilang singkat, dengan kegigihannya dalam memasak, Aoi akhirnya menjadi orang sukses. Restorannya selalu ramai didatangi oleh para pengunjung dari golongan menengah ke atas. Dan Aoi selalu menjadi pusat perhatian bagi semua orang. Komen bahwanya, tongkiu yak mak kap. Namun, dibalik kesuksesannya itu, Aoi tidak serta-merta menjadi manusia sombong. Sepulang kerja, ia mendatangi warung kopi milik Tony, yang mana Tony ini ternyata udah dari lama banget resign dari restoran hanger dan sekarang lebih memilih untuk berjualan kopi susu gula aren. Dikarenakan dari awal buka selalu sepi pengunjung, di situ Aoi mengajak Tony untuk bergabung menjadi bagian dari tim The Flame. Akan tetapi, Tony nggak mau. Tony berkata kalau dia nggak mau bekerja di bawah kediktatorannya si Aoi. Kami mi hua tulekit dai wah. Kira mi na jalot ke deun na.
Setelah itu, Aoi melakukan meeting bersama Pak Tos. Pak Tos memberitahukan kalau dalam waktu dekat ini, Aoi bersama timnya akan diundang memasak di acara pesta ulang tahunnya Madam Meki, seorang influencer IG yang memiliki jutaan follower dan akan dihadiri oleh para orang-orang hedon. Ini adalah kesempatan yang sangat penting, ya. Yang kamu bisa membuka diri kepada orang seluruh dunia dengan cara. Di sela-sela perbincangannya tersebut, Aoi yang kasihan sama si Tony yang udah gak bisa bayar uang sewa ruko warung kopinya bulan depan, membujuk Pak Tos untuk ngebantu si Tony. Akan tetapi... Tapi aku bilang sama Aoi. Aku ingin orang yang punya apa-apa yang khusus di dalam diri. Aku gak ingin orang yang membuat makanan. Tak lama dari itu, ketika restoran The Flame sudah mau tutup, tiba-tiba aja datang seorang pelanggan yang meminta untuk dihidangkan makanan terbaik di restoran The Flame. Yang ternyata nih, seorang pelanggan itu adalah si Chef Paul. ถึงผมติลูกค้าก็ชมคุณตลอดเวลาอยู่นะไม่จำเป็นหรอกมั้งแล้วหลังจากนั้นคุณจะกอดมันไว้จนไม่ทันรู้ตัวเลยว่าคุณเสียอะไรไปบ้าง Lanjut seminggu kemudian di mana hari yang telah ditunggu-tunggu pun akhirnya tiba, yang mana itu akan menjadi pertunjukan pertama Aoi memasak setelah 3 bulan restorannya berdiri. Di pesta yang sangat megah tersebut, ternyata Madam Meki gak cuma mengundang Aoi sebagai seorang juru masak. Tapi juga mengundang Chef Paul. Yang sepertinya sih, Madam Meki ini kepengen ngadu kemampuan memasak mereka gitu. Untuk hidangan pertama, Aoi mencuri perhatian banyak orang dengan memasak capit kepiting jumbo yang dihidangkan bersama dengan ikan kembung yang dihias dengan sedemikian rupa. Sementara Chef Paul, อาหารบูชาเทพเจ้าSetelah melihat hidangan antri mainstream yang disajikan oleh Chef Paul, seketika Aoi pun teringat akan kedainya di rumah yang telah tutup dan juga ayahnya yang masih berada di rumah sakit. Sebuah resep makanan yang didapatkan dari neneknya Aoi, yang mana sewaktu ayahnya Aoi masih kecil, ia sakit dan sangat rewel. Dikarenakan pada saat itu lagi gak punya uang sama sekali, neneknya Aoi kemudian mengambil semua bahan makanan sisa yang ada di kulkas, lalu menggoreng semua bahan makanan itu untuk diberikan kepada ayahnya Aoi.
Sementara itu, Chef Paul yang melihatnya langsung menghidangkan segelas air putih anget untuk menetralkan tenggorokan para tamu yang sudah memakan makanan berminyak. Tahan sup lon-lon ke alien ke noi, mekab. Dan Chef Paul pun berkata kepada Aoi, betapapun maknyusnya makanan Aoi, gak akan pernah bisa menang melawan keyakinan para tamu yang sudah menganggap Chef Paul sebagai seorang chef yang paling hebat. เพราะพวกมันหิวกู มึงเข้าใจยัง Namun, beberapa saat kemudian, beberapa polisi tiba-tiba datang menangkap Chef Paul.ให้ปากคำเรื่องอะไร Yang ternyata semua itu karena si Tony yang telah merekam dan melaporkan Chef Paul karena telah memasak hidangan burung parsa. ยินดีด้วยเชฟด้วยคลิปของตนทุกคนจะมองเชฟพอไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปที่สันคอนบัลลังก์ของเดอะคิงอย่างเชฟพอได้อีกไม่นานก็จะหมดยุคของเชฟพอตกลงนี่มันอะไรSetelah semua kejadian yang sangat membagongkan tersebut, Aoi jadi semakin mengerti tentang seluk-beluk dunia gelap kuliner dan memilih untuk kembali pulang ke rumah menjadi tukang kue tiao goreng. Ya, pelan-pelan.ร้านนี้จะมีออยนี่แหละที่เป็นคนทำลาลาแม่เจ้ลาหรือที่นี่ dan cerita pun tamatเราจะเริ่มเกมของเราใหม่ที่นี่Gimana nih menurut kalian tentang film ini? Komen di bawah ya. Dan jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya. Sampai jumpa di alur cerita film lainnya. Bye-bye.